Capek gua, aku udah lama gak lari. Bisa diubah gak sih treatmentnya yang lain gitu? Ini udah 1 jam lebih. Makanya. Staff belum nyampe. Dia serius mau ngelamar gak? Buat aku, momen terindah, rasa bahagia, ucapan syukur itu paling besar hadir ketika Tuhan mempertemukan kamu dengan aku. Saya Stefanus Antonio. Kali ini saya akan melamar wanita yang bernama Catherine. Wanita yang sudah menjadi bagian cerita dalam hidup saya hampir 5 tahun ini. Banyak cerita yang sudah saya jalani dengannya, mulai saat pertama kali berkenalan dengannya, hingga menjalani pasang surut sebuah hubungan. Sejak berkenalan dengannya, saya tidak ingin kehilangan Kathy. Terlebih karena saya sudah kehilangan orang yang sangat saya sayangi, yaitu ibu saya. Untuk episode kali ini, saya sudah janjian dengan tim melamar dan akan bertemu dengan pelamar kita di kantor lab. Steph, umur berapa Steph? 24. Oh, panggil Steph aja ngomong. Iya. Cerita dong, pacar siapa? Punya pacar namanya Catherine. Catherine, umur dia sama juga? 23. Beda berapa bulan sih? Lebih tua gua. Oke, okay, kalian kenal di mana? Kenal di gereja. Oh, satu gereja ya? Iya, satu gereja. Udah berapa lama pacar? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Bisa cerita nggak dari awal? Pertama ketemu sampai sekarang? Dari awal waktu itu sih ada festival band di gereja. Dia pianis ya. Mm-hmm. Dia pianis, gua gitaris. Kemudian kita dipersatukan di satu band untuk ikut perlombaan festival antar gereja waktu itu. Tapi waktu itu dia juga masih punya pacar sih. Oh, oke. Okay. Yang sebelumnya. Lalu dia putus, kemudian kita makin sering intens ketemu gitu ya, latihan sering bareng, saya sering jemput dia, sering antar pulang juga. Abis dari situ, baru gue mulai ada rasa sama dia, baru kemudian jadian pun harus bukan berebutan ya. Ya adalah ada sedikit bersaing dengan sahabat gue sendiri waktu itu. Sahabat? Sahabat. Waduh. Ya bersyukur gue yang dapet sih. Oke. Okay. Tapi sahabat gue itu udah merit duluan. Hal-hal apa aja yang bisa bikin lo akhirnya yakin dan mantap, oke. Okay. Gue akan mulai masuk ke Catherine. Gini, kalau menurut gue, cinta itu nggak sekedar kita cocok sama cocok. Cinta itu perlu satu ketulusan. Gue melihat kekurangan dia. Gue melihat apa yang ada di diri gue. Dan gue tulus gitu. Terima kekurangan dia, gue tulus. Gue tulus untuk membantu merubah sifat-sifat dia yang jelek menjadi sifat-sifat yang baik. Jadi menurut gue cinta itu gak melulu harus budi guanya oke nih, semuanya oke. Tapi ketika gue tulus menerima kekurangan dia, membuat dia jadi lebih baik, begitupun dia membuat gue jadi lebih baik, disitulah menurut gue cinta yang sesungguhnya sih. Terus LDR sendiri masalah gak buat dia? LDR pasti masalah. Kita udah nyaman banget dalam hari-hari biasa kan tetap jalan, ya? Jalan sampai satu titik harus gua harus kerja di Bandung gitu waktu itu. Dan itu cukup sulit ya untuk memutuskannya. Tapi ya, ini gua anggap sebagai satu pengorbanan untuk nanti bisa gua nikmatin sama dia di masa depan. Menarik ya ceritanya Steph ini. Gua sih kemarin sempat jalan makan lewat satu tempat kayak taman gitu deh. Gue begitu lewat tempat itu, gue sempat masuk dan gue lihat kayaknya ini cocok nih suatu saat buat eksekusi pelamaran nanti. Dan buat gue menarik ya, tapi gini, ini kan udah lumayan malam dan lagi musim hujan. Besok siang kita ketemu di sana gitu. Besok siang. Nanti alamat lengkapnya gue kasih Karis, Karis akan kasih tahu Steph. Boleh. Saat saya dan tim sedang menuju lokasi pelamaran, tiba-tiba Steph telpon dan memberi kabar bahwa ia ingin mendatangi makam sang bunda. Halo, Steph? Temi nih, Steph. Temi. Oh, iya. Iya. Kita on the way venue ya? Aduh, gue telat nih kayaknya. Kenapa? Soalnya gue mau ke makam nyokap gue dulu di daerah Jakarta Selatan. Oh, oke. Ya, besoknya sih nggak
nggak apa-apa ya, cuman gini aja, lo nggak usah buru-buru juga, gini aja, gue minta alamat lengkap lo WhatsApp nomor ini, nanti gue akan nyusul ke sana ya. Siap, thank you ya Steph. Kemudian saya pun berinisiatif untuk menyusul Steph ke makam ibundanya tersebut. Ini saya sudah di tempat makam ibunya dan kita bisa lihat Steph lagi serius berdoa. Mudah-mudahan ini sebuah bukti yang tulus dari Steph untuk melamar Catherine. Saat saya datang ke makam ibu kamu, saya melihat kamu sangat khusyuk di depan pusara. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap menunggu hingga kamu selesai berdoa. Saat saya sedang menunggu, tiba-tiba saya melihat ada salah seorang teman kamu yang menghampiri dan dari kejauhan saya melihat sepertinya ada obrolan serius di antara kalian berdua. Melihat reaksi kamu yang sangat gelisah, saya semakin penasaran. Sebenarnya apa sih yang kalian bicarakan? Saya datang ke makam mama saya karena saya dulu sering sekali bercerita tentang Kathy kepadanya. Dan saya datang ke sana sebelum melakukan proses pelamaran, saya berdoa dan meminta izin kepadanya. Mana? Dah. Kenapa kok bukanya agak gimana ya? Gua kayak inget nyokap gua aja sih. Okay. Mikirin nyokap gua. Ya dulu juga nyokap gua seneng lah sama Kathy, udah seneng, udah setuju. Tapi ya sekarang nyokap gua nggak bisa lihat gua sampai merit. Ya setidaknya gua mau datang minta izin, minta doa restu lah ke nyokap. Terus tadi juga gua dapat kabar dari teman gua. Dengar-dengar Kathy juga ya agak jenuh ya dia, karena gua kan jauh di Bandung. Ya mungkin di sini dia ada teman dekat atau gimana gitu. Setelah mendengar cerita dari kamu tentang mendiang ibu kamu dan kamu juga menceritakan apa yang kamu bicarakan bersama dengan sahabat kamu, saya berusaha menenangkan kamu. Ya, thank you mas. Thank you. Apa? Capek gue, gak kuat. Gimana? Gue udah lama gak olahraga, udah lama gak lari. Gue kerja cuma ya duduk doang, biasa doang. Bisa diubah gak sih treatmentnya yang lain gitu?